Jajal liburan keliling Eropa selama 2 pekan bersama putranya Elbarak Alexander, Jessica Iskandar mengaku merasa senang dan tidak kerepotan. Pasalnya, El tidak rewel dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di Eropa. Kalau dia sih, kalau di sana kan matahari tuh tenggelamnya jam 4 sore. Jadi jam 4 sore itu udah gelap. Jadi dia begitu udah gelap aja dia minta pulang. Jadi dia udah tahu sendiri kalau udah gelap dia pulang gitu. Jadi enggak repot sebenarnya, bahwa dia paling santai, makannya juga gampang. Terus pokoknya gampang banget deh kemarin perjalanan gitu, enggak ada rasa capeknya gitu. Seneng adaptasi sih sama yang di sana. Kalau bawain dari sini kan takut makanannya udah enggak fresh lagi gitu. Jadi kalau tapi di sana juga dia selektif kan, dia makannya dia nggak bisa yang nggak biasa gitu kan, dia biasanya tuh kayak nasi, tempura, sup gitu. Jadi tuh ya aku kalau kesana ya harus cari antara restoran Jepang, restoran Cina, atau enggak restoran India yang ada nasinya. Kalau yang kayak pasta-pasta gitu dia masih oke sih, kalau restoran Itali gitu. Cuma kalau yang aneh-aneh dia udah nggak bisa. Tapi kalau pagi-pagi dia sarapannya roti gitu, dia udah bisa order, dia bisa order mami I want croissant gitu. Jadi dia udah bisa.